Assalamualaikum, ketemu lagi John dengan saya tentunya di Peringgitan Channel. Oke, untuk kali ini saya mau mereview tentang renovasi rumah subsidi dengan pewarnaan cat yang keren, dengan kombinasi-kombinasi yang bagus, John. Tapi sebelum itu kita promo dulu untuk unit rumah subsidi atau bisa dibilang semi rumah subsidi ya di sini. Itu masih ada sisa satu unit. Untuk kalian yang mau, saya bisa merenov sampai seperti ini juga. Untuk kalian yang mau, itu cuman di harga sekitar 289 juta aja. Kalian udah dapat full untuk area depan plus area belakang. Dan untuk rumah ini, kemarin kita terakhir untuk rincian biayanya baru di area depan. Kalau kalian mau untuk area dalam, kalian nanti komen di bawah. Dan di sini juga ada sudah ada apa ini, John, ya ini kayaknya Bardi, ini Bardi smart door lock ini. Wah, keren ini, John, ini lihat ini, Pak, ya. Wih, canggih, Pak. Wifi nya, John, ini enak, nomornya enak, ting tong wah. Oke, loh, ada menampakan. Oke, John, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Untuk kalian yang mau rincian biayanya untuk rumah ini, kalian komen saja di bawah. Kalau memang banyak yang mau, nanti saya buatkan. Dan untuk sekarang, kita lanjut ke area rumah yang akan kita review. Lanjut, John. Oke. Kita mulai dari area garasi. Area garasi atau bisa disebut ini, kita lihat area fasadnya aja dulu dong ya. Untuk fasad rumah ini ada beberapa model, mulai dari batu alam. Terus di sini kalian bisa lihat ada pemasangan ini hebel dipasang seperti zigzag seperti ini dan dibuat timbul ngeplen dari tembok yang dasarnya. Jadi ini juga bisa buat seperti les ya, John, ya. Ini bisa buat les, kalian cat beda. Untuk tema rumah ini lebih ke berwarna, John, ya. Karena di sini kalian bisa lihat banyak warna yang dimainkan, mulai dari abu-abu, biru toska, sampai warna kuning dan hitam pun juga ada. Untuk area pagar depan ini ada seperti apa ini, burung ya, John. Seperti hiasan burung, ini seperti ukiran Bali, tapi ini dicat ulang. Dan untuk sampingnya ini dikasih aksen batu alam. Batu alam seperti ini. Ini, John. Ini batu alam, kalau nggak salah ini Palimanan. Untuk ukurannya ini sekitar 30 kali 15 ini, John. Yo, 30 kali 15 ini, John. Ini mempunyai tekstur kasar. Untuk bawahnya ini termasuk yang bagus, John, untuk batu alamnya karena tebelnya ini hampir 3 cm. Dan di atasnya itu juga ada ini cor-coran. Ini dicor, semua dicor sampai atas dan dikasih aksen apa ini? Gapuro. Aksen gapuro di dua sisinya. Waduh. Ngeng-ngeng-ngeng kan, maklum di area tempat kerja. Oke, dan kita lanjut untuk area garasi. Area garasi di sini memakai keramik bermotif apa ini ya, motif batu-batu kayak di laut, karena ada iki Patrick gitu kan, seperti Patrick-Patricknya kan. Pembuatnya reneng, Pak. Reneng. Oh, di sini ada hampir 3 jenis keramik. Jadi dikombinasi antara keramik, untuk keramik yang ori kayak koral-koral, tapi sebelahnya ada area yang dikasih koral seperti ada Patrick-nya. Ini Patrick ya, Kak, ini. Iya, Patrick ini. Ya, temennya SpongeBob kan? Yuk, lanjut. Untuk area teras ini juga dikasih keramik, sudah diganti keramik full dengan motif batik.
Di sini nuansanya sangat sangat cerah, dan karena untuk kombinasi catnya pun dibentuk sedemikian rupa. Di sini kalian bisa lihat untuk area depan ini cara pengecatannya itu dikasih cat dasar dulu warna putih, terus baru dikasih solatip itu. Solatipnya baru di untuk perplongnya itu dikasih warna. Jadi kalian terserah mau kombinasi warna apa aja itu bisa. Oke, kita masuk ke area dalam. Nah, untuk area dalam rumah subsidi ini juga nggak banyak perubahannya. Cuman di area sini itu udah dikasih selambu. Terus untuk area pintu juga udah dicat ulang. Dan untuk temboknya pun tidak banyak berubah, cuman ada perubahan di warna catnya. Jadi warna catnya itu diganti, dikasih motif garis-garis ini. Kenapa? Karena kalau dibuat seperti garis-garis seperti ini, kalian akan melihat tampak rumah itu jauh lebih tinggi. Dan untuk area keramik di sini juga belum ada perubahan, masih standar dari developernya. Cuman ini ditambahin angin-angin. Ini kalau ini nggak ada di awalnya, cuman ini ada penambahannya. Ini area angin-angin untuk rumah sirkulasi bagus. Untuk plafon juga masih standar bawaan dari developer. Dan untuk area kamar dia sudah ngasih untuk selambu. Ini gunanya ini juga efisien, karena ketika kalian mas di dalam kamar terus pengen nggak ditutup pintunya, tapi kan ini bisa untuk penutup sementara. Oke. Kita masuk ke area kamar. Untuk area kamar juga dicat dengan motif yang hampir sama kayak di depan. Jadi ini juga tip untuk kalian, kalau kalian punya cat dan banyak sisanya dikit-dikit, ini juga buat alternatif untuk pola pengecatannya juga bagus. Jadi kalian tidak membuang sisa-sisa cat itu, tapi kalian bisa manfaatkan untuk area cat yang pola seperti ini. Gitu John. Untuk yang lain masih standar, cuman juga udah ada tambahan angin-anginnya. Oke, kita lanjut ke area belakang. Oke bro, dan ini untuk area belakang rumah subsidi ini. Iya, sebentar. Sana karo Budi, sana. Sampai wes. Oke John, masuk John. Nah, silakan masuk kalian dari sana John. Kalian lihat untuk area dapur ini hampir setengah dari bagian rumah di sisa yang di belakang. Jadi untuk ukurannya area dapur ini kurang lebih 2 meter 30-an, ini untuk area sini. Jadi kesininya itu 150 dan panjangnya kesini itu kurang lebih 2 meter 30-an. Dan untuk mejanya ini bagus. Untuk kalian yang mau menyiasati untuk area sisa belakang yang lumayan agak sempit, jadi mejanya jangan kalian buat standar. Kalau standarnya itu kan 60, dan ini cuman dikasih sekitar piro jan iki 40-an enggak salah ini jan, kurang lebih kalau enggak 40 ya 50 ini jan. Ini cuman 50 dengan tingginya, kalau saya ini lumayan agak tinggi, cuman ya tergantung yang make. Kalau itu kalian juga banyak yang tanya untuk meja dapur itu berapa tingginya. Kalau tingginya itu kurang lebih untuk standarnya 80, tapi juga kembali lagi ke pemiliknya. Jadi untuk kalian tuh membutuhkan berapa. Kalau kalian, maksudnya kalian tuh pendek atau tinggi. Kalau tinggi ya ini dur ya mas ya. Siap. Pak, aku nih pendek pak. Oh iya, cerita omong nenek. Dan untuk dindingnya ini juga bagus karena dibuat setinggi mungkin. Ini fungsinya untuk kalian yang mungkin kenapa dikasih keramik di area dinding. Jadi untuk kalian yang biasanya masak itu kalau minyaknya nyiprat itu kan nggak kemana-mana. Jadi untuk area keramik kalau kena cipratan minyak ataupun
itu masih sangat mudah untuk dibersihkan. Jadi perhatikan untuk kalian kalau mau, ini juga 40 juga sangat sudah masih sangat luas dan tapi kalian buatnya agak panjang, jadi untuk area sisanya ini masih sangat luas. Putar balik, Jan. Siap. Apa, Pak? Di sini kalian menemukan untuk area mesin cuci, untuk di mesin cucinya ini di area pojok. Ini sebenarnya kalau memang pengennya seperti ini, kalau menurut saya mendingan untuk area keramik itu dinaikkan atau kalau enggak diturunin sekalian. Jadi benar-benar space untuk area mesin cuci memang difungsikan untuk mesin cuci. Jadi kalau gini kan lumayan agak nanggung nih, Jon. Untuk area kamar mandi standar, tidak ada perubahan apa-apa, dan di atasnya juga ada toren. Oke, Jon. Panas, Bro. Jon. Tapi demi kalian, saya akan bikin konten seperti ini lagi. Dan seperti itulah videonya. Jadi semoga membantu untuk kalian. Tips-tipsnya untuk kalian yang mau renov rumah subsidi untuk area belakang, yang bisa kita ambil dari video yang tadi itu, kalian bisa lihat untuk sisa belakang 1,5 itu, ini tadi baru saja tak ukur lagi setelah tapi belum tak anu ya, Jon, ya. Nanti di video juga tak cantumin sih untuk ukurannya. Itu tadi mejanya berukuran 45. Jadi untuk sisa tanah yang area belakang tadi itu kurang lebih 1,5 itu kepotong tembok. Paling bersihnya untuk area dalam itu sekitar 1,2 1,3, Jon, ya. Dan untuk menyiasati agar masih terlihat luas, untuk mejanya itu dikasih cuman untuk ukurannya 45. Jadi untuk area dapur terlihat luas dan masih efisien karena bentuknya itu memanjang. Oke. Jadi semoga kalian bisa membantu untuk kalian. Like, subscribe, Sak Sermo. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih untuk yang punya rumah. Jadi yang punya rumah itu dia mempunyai salon di area Ponorogo Selatan, khususnya di Selaung. Itu bisa berakne semuting, rebonding, pokoknya kabeh, Jon, kabeh mestine enak, Jon. Nanti untuk IG-nya tak cantumin di sebelah saya atau di tengah saya. Mas, kameranya agak ke sini nanti biar tak bisa naruh buat IG-nya. Nah, nanti IG-nya tak taruh di sebelah sini ya. Berarti ini gini. Dan juga ada Facebook-nya. Facebook-nya di arah sini. Dia itu punya beberapa promo. Biasanya itu banyak promo-promo menarik. Jadi untuk kalian yang mau follow ataupun yang mengikuti di Facebook ataupun IG, kalian nggak akan rugi karena di situ banyak promo-promonya dan untuk pengerjaannya itu sangat rapi. Untuk kalian khususnya di Ponorogo Selatan, dia juga bisa untuk merias manten, rias manten apa nih ya, pokoknya paket-paketan bisa. Tapi kalau dekor, saya sarankan kalian ke Karabel Decoration. Itu dekor recommended. Nanti IG-nya juga tak cantumin di kolom deskripsi. Tapi dia juga punya sih. Jadi kita sama-sama, mau gue mawon, mau pesan yang mana, kalian bisa pilih. Jadi buat referensi untuk salah satu usaha yang ada di Ponorogo Selatan. Terima kasih, Jon. Like, subscribe, Sak Sermo. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa membantu untuk kalian, karena di sini saya berpanas-panas ria hanya untuk kalian. Jadi monggo, nek iso ya di share lah, ora di subscribe ya di like, ora di like ya dislike ya, Sak Sermo. Oke, ya wes, jangan lupa komen untuk rincian renovasi rumah yang ini. Jadi kalau kalian memang mau, kalian komen, nanti tak rincikan lagi untuk area dalamnya plus area sofanya, Jon. Oke, terima kasih, see you, assalamualaikum. Ya. Pa
pas di utara pertigaan Selaung.